bawakan buket bunga untuk Natasha Wilona, Verrell Bramastra, bentuk kasih sayang paling tinggi. Meski sudah menjadi mantan, hubungan Natasha Wilona dan Verrell Bramastra hingga saat ini masih terjalin sangat baik. Keduanya pun masih terlihat akrab dan selalu support pekerjaan satu sama lain. Seperti saat Verrell Bramastra hadir ke acara IWIL Network, Day Out, yang diselenggarakan Natasha Wilona. Saat itu Verrell Bramastra yang telat datang langsung menghampiri Natasha Wilona yang sedang melakukan wawancara dengan awak media. Layaknya pasangan kekasih, Verrell Bramastra tampak memberikan buket bunga kepada Natasha Wilona. "Sebenarnya aku niatnya ngasih dia nggak seramai ini, cuma karena aku terlambat datangnya jadi ya udah," ujar Verrell Bramastra saat ditemui di Mall Hublife, Jakarta Barat, Jumat 19 Mei. 1. Bentuk kasih sayang paling tinggi. Meski kini sudah tidak menjalin asmara, keduanya memang berkomitmen untuk tetap saling support satu sama lain. Verrell Bramastra pun menyebut hal tersebut adalah bentuk kasih sayang paling tinggi. "Yang pasti karena Willo adalah orang baik, maksudnya apapun statusnya, kita udah pernah komit buat apapun yang Willo lakukan aku akan support, apapun yang aku lakuin Willo akan support. Jadi menurut aku itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih apapun status kita," ungkap Verrell Bramastra. 2. Natasha Wilona terharu. Sementara itu Natasha Wilona pun mengaku terharu atas apa yang sudah dilakukan Verrell Bramastra kepadanya selama ini. "Pastinya terharu iya, dan memang aku sama Verrell kan saling support ya dari yang kemarin Verrell launching bodywear bisnis dia dan juga sekarang launching aku, kita tetap saling support."